agenda Rakernas hari ini yang pertama adalah komitmen kita untuk selalu konsisten mengawal otonomi. Kadang-kadang teman-teman merasa bandulnya bergerak sedikit ke resentralisasi, kadang teman-teman merasa perlu dikoreksi bersama-sama. Yang kedua, Bapak sudah melihat bagaimana di sini berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Agenda kita tentu bukan hanya 2024 tapi 2045, Bapak. Mereka yang akan menjadi pemimpin kita nanti, Gen Z, yang hari ini menjadi harapan kita ke depan. Dan yang ketiga, Pak Prabowo, kami ingin pastikan, walaupun tahun politik, tapi pembangunan tidak boleh henti, pembangunan harus terus lanjut dan berjalan. Dan kami ingin betul, kami punya harapan dan kami optimis bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan damai, akan berjalan dengan membahagiakan, menyenangkan, dan inspiratif. Bapak Prabowo kami persilahkan waktu untuk memberikan paparan dan gagasan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan tadi tentang Ya. Bapak izin Pak. Ini mungkin di sini lagi Pak. Izin. Izin Pak. Izin Pak. Saya ingat, saya senang teman-teman mengingatkan ini. Ada satu pertanyaan Pak yang tadi kami ajukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Izin boleh bertanya dengan Bapak pada pertanyaan yang sama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih, Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Terima kasih, Bapak.